KPK melakukan survei lapangan di Balikpapan, tepatnya di ruas jalan depan Masjid Polres Kota Balikpapan. Alhamdulillah kita sudah sekitar 3-4 tahun ini diberi kepercayaan dari Dinas Balikpapan untuk mensuplai semua street furniture yang ada di trotoar Balikpapan ini. Jadi Kota Balikpapan sudah berbenah. Sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu trotoarnya mulai diperbaiki bertahap, dan ini adalah salah satu buktinya. Trotoarnya sudah menggunakan batu alam andesit, ada difabelnya, sudah ramah difabilitas, ada kursinya, ada manhole-nya, ada grill-nya, bahkan beberapa titik ada tiang lampunya, ada beberapa street furniture lainnya, dan nanti insya Allah ke depan kita mau memberikan lebih produk-produk yang bisa diterapkan untuk estetika trotoar di Balikpapan. Ini beberapa produk kita, bisa dilihat ini karena Balikpapan terkenal dengan beruang madunya. Ini kursinya kita beri gambar beruang madu dengan warna hijau sama hitam kombinasinya. Dan kursinya ini menggunakan metal casting, dan di dalam ini ada ukir-ukirannya. Ini jadi lebih berkarakter. Terus di bawahnya ada dinaboltnya biar tidak dipindah-pindah orang atau menghindari pencurian. Terus di bagian tangannya di sini ada penampang untuk menahan lengan ini biar nyaman saat duduk. Terus kayunya kita juga pakai kayu jati, sehingga ini awet sekali. Ini bisa dicek, ini supply 2 tahun yang lalu atau tahun lalu, saya kurang tahu pastinya, tapi ini masih utuh, bahkan warna pelitornya pun masih utuh. Padahal ini ada panas dingin Kalimantan, ini panas sekali. Ini alhamdulillah awet juga. Ini terus kita lanjut lagi ke manhole-nya. Ini manhole kita bisa dilihat, ini benar-benar utuh, nggak ada dempulan. Dan ini ada quality control OK-nya masih tertempel juga sampai sekarang. Ini ada logonya kita. Kita pakai manhole berengsel biar enak untuk maintenance dan tidak mudah dicuri. Terus ini ada grill-nya. Kita bisa lihat grill-nya. Grill-nya juga ada logo beruangnya. Jadi bisa dicek di sini. Ini kita ada beberapa alternatif material yang kita berikan, ada yang medium jati sama ada yang heavy jati. Jadi itu nanti ada, kita bisa membuat material yang tipis tapi kuat sekali atau yang standar, karena anggarannya pun juga berbeda. Ini beberapa ruas sudah kita supply alhamdulillah. Semoga di tahun 2021 ini juga mau ada pengadaan lagi. Nanti kita siap berkolaborasi dengan konsultan, dinas, dan dengan kontraktor pemenang. Terima kasih, kami dari Balikpapan Mei 2021 melaporkan. Semoga Balikpapan semakin indah, cerah, dan masyarakatnya tenteram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.